Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan insyaallah tetap dalam keadaan sehat wal afiat, dimudahkan Allah segala sesuatunya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tepat di hari Jumat, tepat tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Bertepatan juga dengan tanggal 6 September tahun 2024 Miladiah. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah kita masih dapat berjumpa di acara yang kita cintai, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Pagi hari mengayuh sampan, syarat muatan si ikan bandeng. Bagaimana hati tak nyaman, tutatnya tampan, wajahnya ganteng. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini teramat istimewa. Insya Allah kita lebih kurang 10 hari ke depan, kita akan memperingati kelahiran salah satu manusia yang luar biasa, yang merubah situasi alam. Beliau membawa perubahan dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang. Insyaallah kita akan menikmati masuknya hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema ataupun topik yang berkaitan dengan hari kelahiran Rasulullah, yaitu topik ataupun tema kita ialah mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk membahas topik ataupun tema yang sangat menarik ini, sudah hadir bersama kita di studio yang luar biasa guru kita, ulama kita. Kita akan sapa langsung, beliau adalah Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MBE PhD. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa kabar Buya? Alhamdulillah wa syukurlah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi waktu saya naik ke atas ini ada bisik-bisik dengar Buya. Buya tuh kok wajahnya kok gitu aja sih ya? Alhamdulillah. Ya kok masih muda terus gitu ya. Ini kata orang Buya, pohon rumbia di tepi paluh tempat bersarang si burung kutilang. Cakep. Ya usia Buya hampir 70 tapi penampilan balik seperti anak lajang. Tepuk tangan buat Buya. Masya Allah. Tapi jangan lupa ya, beli di bulan puasa, beli kurma ya. Kurma dibeli katanya, dimakan dikunyah-kunyah ya. Jangan lama-lama mandangi Buya. Ingat yang ada di rumah. Iya. Buya, gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah wa syukurlah sehat walafiat. Kemudian bahagia sekali hari ini ibu-ibu yang hadir, selain solehah, ceria, juga penuh dengan penampilan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini tanda cinta kepada Rasulullah karena ini bulan Rabiul Awal. Amin. Nah, nanti kita akan sapa juga ibu-ibu yang di studio. Iya. Kami informasikan guru kita atau Buya yang sudah cukup terkenal di Medan Sumatera Utara, bahkan Indonesia nasional ini, kegiatannya sampai hari ini luar biasa, tak bersama umat. Selain sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir, kemudian juga sebagai dosen di UIN Sumatera Utara, dosen di UMSU, dan juga sebagai penceramah yang luar biasa sudah kemana-mana. Jadi tempat kita bertanya kepada Buya. Nah, tepuk tangan dulu buat Buya sekali lagi. Masya Allah. Buya, gimana kabar pesantren kita Buya? Alhamdulillah, pesantren kita menjelang tahun keempat ini sudah berjalan tingkat TK, SD, SMP dan Alia, total hampir 200 santri, dan kita sudah berangkatkan anak-anak yang hafal Quran 5 orang ke Mekah Umroh gratis sebagai prestasi, dan ini adalah merupakan bukti anak-anak kita bisa menghafal Quran kalau serius. Masya Allah, kita doakan pondok pesantren
Baitul Mustaqfirin Al Amir insya Allah semakin berkembang, semakin amin, jaya. Amin, karena ya tidak hanya dia, ada juga SDT ibu ya. Ya, ya ada. Ya. Mulai SD, dari TK, SD. TK, SD, ya. SMP. Masya Allah, amin. Nah, pemirsa, kami tidak berdua saja dengan Buya hari ini. Ya, sudah hadir bersama kita di studio. Ibu-ibu yang cantik-cantik dan ayu-ayu. Kita akan sapa satu persatu. Yang pertama dari Majelis Taklim Tazkira Sumatera Utara. Tazkira berzikir, berdoa, penyejuk kalbu. Masya Allah, tepuk tangan lo. Ciri khas Tazkira ini putih-putih, seputih sebersih hatinya. Amin. Tepuk tangan kembali buat Tazkira. Ya. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan sapa dari Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kami datang untuk mengaji, ngaji sambil silaturahmi. Persatuan akan tercipta, hati tenang, jiwa pun damai. Muslimat NU Medan, jaya, jaya, jaya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa hari latihannya, Bu? Berapa hari latihannya? Baru tadi, masya Allah, luar biasa. Penampilan agak lain, ya. Riang berkicau, burung gelatik, arah ke hutan di pagi hari. Jilbab hitau, hijau, bajunya batik, ya. Angsurannya tolong dong lunasi. Ya. Berikutnya kita akan sapa dari Majelis Taklim Forsil, ya. Forsil dari Medan Perjuangan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kami dari Majelis Porsil Salimah Medan Perjuangan mengaji bersama Buya, nyaman di hati. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ada buih di air payau. Di waktu malam datanglah hujan. Baju putih, jilbabnya hijau. Karena minjam nanti tolong dibalikkan. Kita akan lanjutkan lagi dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Oh, ini jauh dari Malaysia Barat, Mabar. Oh, Tanjung Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Al-ikhlas, bahagia, damai di hati. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masak merekah buah markisa, buah yang mentah jangan dipetik. Hari ini seragamnya warna merah bata, walaupun sudah agak separuh tua tapi masih cantik-cantik. Nah,
Pemirsa, kami juga akan mengajak bergabung bagi Anda yang berada di rumah. Nanti dapat berinteraksi langsung di nomor 0811-6100-386. 0811-6100-386. Tema kita hari ini adalah mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga nanti akan memberikan kesempatan buat ibu-ibu semua. Nanti setelah Buya memberikan penjelasan pengantar hari ini, akan kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Masih ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ya, kita akan langsung ke narasumber kita. Buya, ini kan sudah momennya maulid. Ya, ini tema kita sangat menarik ini, mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ambil, kita tarik dari surah Al-Imran 31, ya, situ Allah sudah menjelaskan, kalau kita benar mencintai Allah, ikutilah Rasulullah, insya Allah Allah akan berikan kasih sayangnya dan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita kaitkan dengan surah Al-Ahzab ayat 21. Mungkin Buya di awal jumpa kita hari ini bisa memberikan pandangannya, Buya. Silakan Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu alazim. Surah Ali Imran ayat 31, firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, yaitu umatmu, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Permisa TVRI, pencinta acara ngaji bareng di TVRI yang berbahagia, ibu-ibu para jamaah rahimakumullah, Ustaz Syarial P yang saya sayangi. Ayat 31 surah Ali Imran ini dalam perspektif tasawuf adalah dasar kita dapat beribadah dengan khusyuk kepada Allah adalah cinta. Sebab cinta akan menghasilkan berbagai rasa. Rasa kepatuhan, rasa ketaatan, rasa kesetiaan dan sebagainya. Mengapa Allah memerintahkan kepada kita, kalau ingin mencintai Allah, ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Karena Muhammad Rasulullah SAW adalah makhluk yang luar biasa, bahkan dalam perspektif tasawuf, sebelum ada makhluk, Allah menciptakan Nur Muhammad sebagai cikal bakal dari semua makhluk. Laulaka laulaka ya Muhammad lam khalaqtul aflak, kalau tidak karena engkau ya Muhammad tidak kuciptakan alam ini. Maka oleh karena itu Muhammad dalam dimensi nur adalah energi yang kemudian Allah ciptakan dari situ berbagai macam makhluk, tanah, air, api, udara, tumbuhan, hewan dan manusia. Yang kedua, Muhammad dalam tajalli sebagai manusia, dia adalah manusia terbaik yang Allah menyebutnya sebagai insan kamil yang menjadi teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh-sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan yang baik untuk kamu tiru, yaitu kamu yang mengharapkan pertemuan dengan Allah karena yakin ada hari akhirat dan oleh karena itu banyak berzikir. Nah, yang ketiga, dalam kenyataannya bahwa Nabi dan Rasul yang Allah utus, semua itu adalah manusia suci, membawa risalah ilahi. Tapi disempurnakan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, watmamtu alaikum ni'mati, waraditu lakum Islam madinah. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan bagimu nikmatku, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Nah, ini adalah merupakan landasan mengapa kita mencintai Allah harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW.
Rasa cinta adalah merupakan sesuatu produk dari kesadaran, keyakinan bahwa Allah itu maha baik. Kalau kita lihat struktur tubuh kita ini secara jasmania dan ruhania, sungguh luar biasa. Jasmani kita adalah struktur pembentukan kulit, daging, tulang, dan demikian rupa menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami jadikan manusia dalam performance terbaik. Tapi lebih dari itu, di dalam tubuh kita ini ada instrumen, organ-organ yang sangat luar biasa, every time, anywhere, any place, tetap bekerja meskipun kita sedang tidur. Jadi koneksitas terhubungnya kita kepada Allah karena ada ruh. Ruh ciptaan Allah, tubuh diciptakan dari alam, terhubung dengan apa yang kemudian dikenal dengan kolbu atau jantung. Jantung ini adalah remote control untuk seluruh organ tubuh. Baik paru-paru, ginjal, usus, empedu, otak kita. Berhenti jantung, berhenti semua. Nah, ketika jantung ini bergerak dalam perspektif tasawuf, dia sebenarnya mengajak kita untuk ingat kepada Allah, 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 Allah. Maka seyogianya, seluruh organ tubuh yang dialiri oleh darah yang bersumber dari jantung sebagai distributor harus ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Latihlah dengan senantiasa berzikir, mengingat dan menyebut namanya Allah, Allah, Allah di sini. Demikian. Masya Allah, luar biasa. Nah, Buya, kalau kita ambil tadi dari terang Buya itu kan awalnya cinta. Ya. Ya, yuhibbukumullah ya, cinta kepada Allah ya. Ini tentunya kalau sudah cinta, apapun yang dilakukan ya itu tetap dasarnya memang karena cinta, Bu ya. Iya, tapi ada Allah. Dasarnya lagi. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Itu kata orang-orang yang biasa berpantun. Iya. Tapi dari mana datangnya cinta? Dari pengetahuan tumbuh di hati. Maka harus ada kenal ya, ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Ya. Dasar agama adalah mengenal Allah. Siapa Allah itu? Pencipta, pemilik, pengatur semesta jagat raya yang maha baik. Biasa ibu-ibu kalau kepada orang baik, apakah calon menantu atau siapa, suka apa enggak? Lima orang. Suka apa enggak? Allah maha baik. Ibu mendapatkan hadiah kacamata sudah senang. Bagaimana lagi ibu mendapat hadiah mata? Betul? Mata ibu mahal atau tidak? Kalau gitu saya congkel satu, saya ganti 1 triliun mau. Kalau begitu Allah maha baik memberikan kepada kita organ tubuh yang tampak dan yang tidak tampak. Maka mengenal diri akan membuat kita mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah Tuhannya. Jadi kenali diri kita dengan ilmu pengetahuan, dengan ma'rifatullah, dengan kesadaran, Allah akan berikan hidayah ke dalam hati kita. Bentuknya adalah keyakinan, kecintaan dan kepatuhan. Ya. Keyakinan, kecintaan, kepatuhan. Bahkan nanti keakraban di mana kita selalu ingin kembali kepada Allah. Nah. Karena sungguhnya roh kita ini rindu kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah di tingkat itu, Masya Allah luar biasa Buya ya. Bagaimana kita rindunya kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik. Masya Allah. Masih ngaji bareng di TVRI? Masya Allah. Nah itu kan perlu proses Buya, bagaimana menumbuhkan cinta. Tadi Buya sudah sedikit kupas nih, ini ibu-ibu masih penasaran nih, gimana sih caranya ya, seperti kita yang bisa betul-betul cinta ya, selain kita barangkali dengan cara ikut apa namanya di kajian-kajian tasawuf dan lain sebagainya Buya. Maka itu harus ada yang mengenalkan kepada kita siapa itu Allah. Itulah para nabi dan Rasul. Jadi nabi dan rasul itu utusan Allah, satu untuk mengenalkan kepada kita siapa itu Allah. Allah memang menyampaikan kepada kita lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an, tapi yang menyampaikan firman itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Surah Thaha ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada yang wajib engkau ikuti, engkau takuti, engkau sembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku. Enggak harus ada contoh.
harus ada prototipe, harus ada orang yang menjadi teladan kita. Yang kedua, harus ada pedoman yang kita ikuti, Al-Quran. Maka Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadilu abada ma in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku nanti kalau wafat, kutinggalkan pada kalian dua pusaka. Kalau kalian berpegang teguh dengan apa yang kutinggalkan itu, tidak akan sesat selamanya. Itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Maka pelajarilah Al-Quran, pelajarilah Al-Hadis, sehingga kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada ulama, cinta kepada majelis taklim, cinta kepada masjid, dan seterusnya. Ya. Demikian. Termasuk cinta di hari ini kita sama-sama bisa ikut di acara ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Nah, dua tak terpisahkan Ibu ya. Ketika ya, nama Allah disebut, kemudian ikut Rasulullah. Wa'ati'ur Rasul, wa'ati'ullah, wa'ati'ur Rasul. Ya. Ya, kemudian Allah jauh-jauh sebelum Rasulullah lahir sudah sampaikan bahwa kita untuk berselawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, ini pertanda ya, ini kan luar biasa Bu ya, bagaimana luar biasanya sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Pantas ya, beliau kita sebutkan adalah ya penutup daripada nabi-nabi dan insya Allah penyempurna dari semua ya ajaran-ajaran yang sudah diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yeah. Nah, tentunya kita akan lebih jauh mengetahui bagaimana nanti cara-cara kita untuk mencintai Allah ya. Tentunya kan salah satunya seperti hari ini kita ngaji bareng, kemudian juga menghadiri majelis-majelis ilmu. Namun kita akan bersabar dulu. Kita akan juga beri kesempatan nanti kepada ibu-ibu semua yang ada hadir di sini nanti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar seputar tentang topik kita hari ini, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa pemirsa dimanapun Anda berada, kami ingin juga mengajak untuk bergabung di acara ngaji bareng di hari ini dengan topik mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di nomor 0811-6100-386, 0811-6100-386. Nah, kita di acara masih ngaji bareng di TVRI. Kita akan cut sebentar, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran Kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang ada di studio, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan pandangan dari guru kita, Buya Profesor Dr. K.H. Haji Amiruddin MSMBE PhD, tentang bagaimana kiat-kiat kita mencintai Allah dan didahului dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berikan kesempatan buat ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Kami beri kesempatan kepada dua majelis taklim ini, dua dulu ya, untuk mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Siapa? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ini pertama dulu dari Muslim NU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, silakan, Ustaz. Silakan. Seperti tadi Ustaz katakan, Islam merupakan ridho Allah. Pertanyaan saya, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Tetapi mengapa umat Muslim
sangat susah untuk bersatu, Ustaz. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari Muslimat NU ya. Bagaimana muslim ini kok susah bersatu, Bu ya. Kita akan beri kesempatan satu lagi dari Majelis Taklim yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, ada yang bertanya? Baik, dari Al Ikhlas Tanjung Mulia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Bunda Sarmini dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Saya ingin bertanya, Bu ya, apa pengertian Nur Muhammad dalam berbagai dimensi? Itu saja, Ustaz. Bu ya, mudah-mudahan kami bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu ya, ini dua pertanyaan mendahului dari Majelis Taklim yang ada. Yang pertama tadi dari Muslimat NU, bagaimana saat ini kondisi umat Islam itu kok sulit bersatu? Kemudian tadi dari Al-Ikhlas Tanjung Mulia tentang makna dari Nur Muhammad. Silakan, Bu ya. Iya. Sebenarnya umat Islam tidak sulit bersatu. Karena memang sudah bersatu. Lihat kalau sholat berjamaah, kan gak ada yang mencar-mencar. Betul? Lihat kalau berpuasa di bulan Ramadan, kan gak ada yang puasanya beda-beda ya. Tetap mulainya ba'da subuh, berbuka, maghrib. Betul? Lihat kalau menunaikan ibadah haji atau umrah, semuanya ke Mekah kan? Gak ada yang ke Padang Sidempuan kan? Walaupun sana ada padang bola, ya. Tapi mungkin yang dimaksud oleh Bunda tadi ialah kenapa susah bersatu dalam politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jawabannya ialah umat Islam tidak diajari berpolitik. Politik adalah siasah. Yang dengan itu kita bisa mengerti bahwa hidup ini tidak sendiri. Dan orang banyak yang berkumpul harus ada pemimpinnya. Untuk bisa menjadi pemimpin, ada proses. Kalau di Cina, itu Jinping yang sekarang itu adalah merupakan presiden yang dimulai dari, kalau bahasa kita sini, lurah, camat, wali kota, gubernur, baru presiden. Ada proses. Dan itu adalah merupakan hasil kaderisasi. Maka kita sebagai umat Islam yang punya ormas, Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Ittihadiyah, dan lain-lain, tarbiyah, islamiyah, ini adalah wadah untuk mengkader. Tapi sekarang kelihatannya kader itu beralih dibina oleh partai politik yang kadang-kadang ini politik praktis. Kita tidak menyalahkan, maka ibu-ibu harus mengkader putra-putri kita. Sekarang yang pasti adalah anak-anak kita harus cerdas. Kalau sudah cerdas, mereka nanti bisa memilih, bisa memilah, dan bisa memandang ke depan. Sehingga mereka tahu politik adalah kendaraan untuk bisa meraih kekuasaan, untuk dengan kekuasaan kita akan mewujudkan rahmatan lil alamin itu. Yang kedua, di bidang ekonomi, kenapa kita tidak cenderung tidak berpihak kepada produk-produk dalam negeri, produk-produk Islam? Saya melihat di Amerika itu ada orang Chinese yang menunggu taksi di hotel, berulang kali taksi menawarkan untuk mengambil dia. Tidak. No. Akhirnya saya lihat, kenapa ketika yang ke-10 kali taksi datang, taksi yang Xinhua, rupanya dia menunggu taksi yang China. Ada keberpihakan. Tidak salah berkepihakan. Kenapa? Karena memang kita harus memihak kepada yang saudara kita, yang produk kita. Tapi kita kadang-kadang kan bangga dengan pakaian-pakaian buatan luar negeri. Ya, Bu? Ini jangan-jangan ibu-ibu ini bawa tas tapi made in luar negeri. Padahal banyak produk kita. Nah, di bidang pendidikan juga begitu. Kita lupa bahwa pendidikan itu dasar utamanya adalah akidah, mengenal Allah, ibadah, menyembah Allah, syariah, tahu hukum Allah. Dahulukan anak-anak kita mengenal Allah, mengenal ajaran Islam, baru dengan pengetahuan umum. Sains, teknologi itu perlu. Nah, di sini yang kita belum bersatu. Satu keluarga saja kadang-kadang bapaknya kepingin anaknya dokter, ibunya kepingin anaknya jadi ustadz, kayak
kayak Ustaz Sarial loh kayak Bu. Ya, ya boleh lah. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi, untuk bisa bersatu, mari kita mencari persamaan, jangan cari perbedaan. Alhamdulillah. Memang tidak bisa disamakan, tapi jangan dicari persamaan. Ibu-ibu mungkin pernah bikin pecel ya? Betul? Halo? Pecel itu ada cabenya? Ada garamnya? Ada kacangnya? Ada asemnya, yeah. Apakah sama banyaknya, yeah. Kacang, yeah. Banyak, yeah. Garam kepingin, yeah. Sebanyak kacang, yeah. Yeah. Terus cabai kepingin sebanyak kacang, yeah. Jadilah pecel, yeah. Yeah. Pecel kepedesan, porsinya masing-masing ada, nah, kita juga demikian. Satu lagi kencurnya Bu ya. Nah, ada kencurnya lagi, jadi cari persamaan, jangan cari perbedaan. Yeah. Nah yang kedua, visi misi kita harus sama. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, kita berkewajiban memakmurkan semesta jagat raya ini dengan mengelola apa yang ada lewat instrumen pada tubuh kita yang sudah Allah sediakan untuk kita. Mm-hmm. Tapi sebagai hamba Allah, hadap kita sama. Kita sholat menghadap kiblat kan? Kita sholat menghadap kiblat, tapi ekonominya enggak menghadap sama. Oleh karena itu, mari kita cari celah-celah yang bisa mempersatukan kita. Jangan cari celah-celah yang dapat memisahkan kita. Ya. Kita memang berbeda, tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Ya. Baik, nah sebenarnya. Yang kedua, Bunda tadi bertanya. Tentang Nur Muhammad. Ya. Tentang Nur Muhammad. Ya. Nur adalah hakikat dari suatu zat yang Allah ciptakan sebagai awal. Sebelum ada apa-apa, Allah ciptakan Nur Muhammad. Lalu, ini adalah merupakan makhluk yang Allah ciptakan sedemikian rupa kemudian menjadi berbagai jenis makhluk. Yang semula itu adalah tanah, air, api, udara dan seterusnya. Yang menurut kajian tasawuf inilah nanti yang akan menjadi fasilitas kehidupan manusia. Ya, tanah, air, api, udara kalau orang Jawa mengatakannya sedulur papat pancar limo. Baru ada tuh tumbuhan, ada hewan, ada malaikat. Manusia adalah merupakan masterpiece ciptaan Allah yang terbaik. Supaya manusia bisa hidup di tempat yang nyaman, yang bagus, yang semuanya tersedia, Allah ciptakan lebih dahulu makhluk yang tadi. Tapi cikal bakalnya adalah Nur Muhammad. Nanti untuk menyelamatkan manusia sebagai khalifah Allah, Allah utus lagi yang memang secara tajalli dalam bentuk performance manusia sempurna insan kamil, Muhammad bin Abdullah. Lalu sebagai nabi dan rasul, Muhammad Rasulullah. Jadi ada Nur Muhammad atau Muhammad Nur, ada Muhammad bin Abdullah, lalu menjadi Muhammad Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, dengan membawa ajaran Islam. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang Allah ridhoi kecuali Islam. Masya Allah. Itu Bunda ya. Terima kasih. Baik. Buya, menyambung tadi dari pertanyaan dari Muslimat N, Buya. Ya. Ini tentang bagaimana susahnya bersatu ya. Tadi ya. Buya ada singgung tadi masalah politik. Nah, ini kan seakan-akan kita alergi dengan ya. Politik. Ini Rasulullah ya. Ada mengajarkan enggak sih tentang politik, Buya? Politik itu siasah, siasah itu strategi. Ya, bayi yang lahir belum pandai ngomong dan menyampaikan maksud secara verbal literasi. Tapi dia nangis kan? Ibu datang, oh popoknya basah. Tangisan itu adalah ekspresi ada sesuatu yang diinginkan. Nah, dalam kehidupan bersama untuk mencapai apa yang kita inginkan sebagai produk dari ide-ide, maka ada aturan-aturan. Karena kita memiliki konstitusi yang harus kita patuhi. Ada partai, di mana ini adalah kendaraan, maka nanti para kader diusung oleh partner, tapi kadernya ini sekarang yang mencetak kader ini siapa? Untuk jadi pemimpin tidak hanya karena dipilih oleh partai untuk dipajang di konstelasi politik, tidak, harus di kader. Ya. Pendidikan itu perlu dari dasar. Tentara itu pendidikannya mulai dari masuk, ada testing sampai nanti strukturnya sampai kepada jenderal. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi pemimpin karena hasil suara yang banyak, no way, enggak gitu. Baik. Ya Bu? Baik, kalau lihat dari ini Muslimat NU ini sudah bersatu nih, warnanya hijau semua. Dan kami yakin sudah pengkaderan ini. Kalau Muslimat NU udah enggak diragukan lagi. Ini termasuk tugas dari ibu-ibu Muslimat NU juga nih Bu ya, bagaimana supaya bersatu mulai dari keluarga, kemudian dari kelompok dan lain sebagainya. Masih ngaji bareng di TVRI? Ya.
Pemirsa, kembali kami sampaikan dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di acara Ngaji Bareng di TPR hari ini dengan tema Mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat menelpon langsung di 0811-6100-386 0811-6100-386. Baik, kita beri kesempatan pada penanya berikutnya dari Majelis Taklim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar Bu ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Silakan. Langsung aja to the point. Waktu kita dikit. Yang mau kami tanyakan Bu ya, sebelumnya kami perkenalkan dulu diri saya sendiri. Saya namanya Bunda Yosi, mewakili dari Porsil Salimah Medan Perjuangan. Mau bertanya mengenai Rasulullah ada memberikan kepada kita dua pegangan untuk keselamatan bagi umatnya. Yang mau kami tanyakan, apa maksud dari dua pegangan yang diberikan Rasulullah kepada kita? Itu saja. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya, terima kasih dari Bunda Yosi ya. Dua yang diwariskan oleh Rasulullah. Nanti kita akan langsung dengar penjelasan dari Buya. Baik, ini ditanya Buya aja apa kabarnya. Baik, kita beri kesempatan kepada dari Majelis Taklim Tazkira. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Jikil Tazkira sini akan menanyakan, sampai saat ini umat Islam adalah umat mayoritas, tetapi dikriminalisasikan. Kenapa Bu ya? Ini pertanyaan dari kami Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada juga yang bertanya tapi sedang off balik, nanti mungkin ada bertanya lagi. Silakan Bu ya, ada dua pertanyaan ini Bu ya. Baik. Bunda kita bertanya, yang diwariskan Rasul itu ada dua. Tadi sudah saya sebut ya, taraktu fikum amraini lantadilu abada ma inta masaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua pegangan, kalau kalian berpegang teguh dengan apa yang kutinggalkan itu tidak akan sesat selamanya. Apa? Al-Quran dan sunnah Rasul. Bagaimana cara memegangnya? Satu, mengimani Al-Quran itu adalah kalamullah, kitabullah. Yang kedua, pelajari cara membacanya karena dia adalah firman Allah dan obat hati. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu untuk obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ini adalah merupakan pedoman hidup kita yang sudah diistimbatkan oleh para ulama, sehingga bagi kita orang awam, ikutilah apa-apa yang sudah disaripatikan oleh para ulama yang ahli di bidangnya, sehingga kalau umpama Al-Quran itu pedoman hidup, tapi yang meraciknya untuk menjadi satu pedoman sehingga kita paham adalah para ulama. Itulah ilmu fiqih, itulah ilmu akidah, itulah ilmu fiqih, itulah ilmu tasawuf. Lalu sunnah Rasul adalah perbuatannya, perkataannya, persetujuan atau cegahannya. Nah, ini yang sering sudah kita kenal dan kita amal. Tapi sekarang masalahnya ialah, bisakah kita mengidolakan Rasulullah sebagai kekasih Allah? Kalau kekasih Allah kita cintai, maka Allah akan mencintai kita. Apalagi tidak ada manusia yang terbaik kecuali Rasulullah. Tidak ada yang bisa nolong kita melihat siapa kecuali Rasulullah. Bukan bintang film, bukan pemain bola, bukan orang-orang yang mungkin hebat di bidang pendidikan dan politik. Rasulullah. Caranya bagaimana? Setelah kita mengenal siapa beliau adalah Rasulullah, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, bersolawat adalah merupakan cara untuk menumbuhkan cinta itu. Nah, kemudian Bunda yang tadi menanyakan umat Islam mayoritas gitu ya, tetapi kenapa? Kok sedih kali Ibu kayaknya nanya ya. Nah, sekarang begini, banyaknya itu secara kuantitas atau kualitas. Nah, kalau umat kita banyak, mungkin dari segi jumlah ya, tapi banyakkah kita berkarya, banyakkah kita berbuat, banyakkah kita berkontribusi? Karena buih juga banyak, tapi tidak memberi manfaat kecuali hanya hiasan air. Maka kata Nabi, jangan seperti buih.
Tapi jadilah seperti air yang memberi kehidupan. Nah, supaya bisa kita yang banyak ini bermanfaat, masing-masing kita berkarya menurut bidang tugas masing-masing untuk bersanding bukan bertanding. Untuk memperkuat bukan untuk berkompetisi secara tidak sehat. Jadi kita boleh berkompetisi fastabiqul khairat, tapi bukan untuk melemahkan, apalagi sampai menghilangkan, membinasakan kawan kita, enggak. Jadi fastabiqul khairat itu artinya berbuat yang terbaik untuk mencapai siapa yang paling banyak karyanya, paling hebat karyanya, bukan dengan dia melemahkan orang lain. Ada dua kata kunci. Satu, sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, Allah akan menyayangimu. Jadi dengan demikian, kita yang banyak ini kalau kompak akan menjadi sesuatu yang barokah. Tapi kalau kita banyak tapi tidak kompak dan tidak beri manfaat, ya seperti buih. Yang kedua kata kuncinya ialah banyak tapi harus ada pemimpin, harus ada imam, harus ada pemimpin yang bersifat struktural, formal in the world. Pemimpin dunia untuk masyarakat itu harus ada. Kan baru-baru ini kan datang kan Paus Fransiskus. Yeah. Itu pemimpin umat Katolik yang bertaraf internasional. Demikian juga nanti untuk agama Protestan. Kita pemimpin dunia kita siapa? Pemimpin nasional kita secara religius siapa? Ini yang kita para ustadz, mubaligh, ulama harus bisa mempersatukan. Mari kita bersatu walaupun berbeda. Bukan karena berbeda-beda lantas kita berpecah. Jadi jangan pesimis dengan jumlah yang banyak itu. Biarlah banyak asal bermanfaat. Itu ya. Nah, banyak dan bermanfaat. Ini kan kita banyak bermanfaat. Kenapa? Penuh ruangan kita, bahkan ada ibu-ibu yang duduk di balkon itu. Yeah. Alhamdulillah. Karena banyak tapi kita bersatu. Itu Bunda ya. Terima kasih. Masya Allah. Masih ngaji bareng di TVRI? Iya, yang di balkon udah sering nonton bola di stadion. Iya, masya Allah. Masya Allah. Baik, Buya, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan dari dua yang terakhir nih, Buya. Iya. Ya, ini masalah tadi dua yang diwariskan ya Rasulullah. Terkadang ada orang yang sering dibenturkan ini, Buya, tentang sunnah Rasulullah. Padahal tadi Buya dijelaskan juga bahwa ulama itu kan pewaris dari Rasul. Iya. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana kita mengetahui kalau tidak ada ulama gitu Buya? Ini kan sering dibenturkan, terutama kalau di media sosial Buya. Yeah. Gimana Buya mencikapinya Buya? Belajarlah kepada ahlinya yang mumpuni. Tidak salah belajar kepada media. Tapi tidak ada jaminan itu siapa. Bahasa kita secara akademis tidak ada referensi. Tapi kalau belajar kepada guru yang mumpuni, tahu kita, Buya, dosen di UMSU, dosen di UNPRI, penguji di UNIMED, jelas. Ya? Jadi masalah yang kadang-kadang timbul itu ialah si A tahu dikit, si B tahu dikit. Yang sama-sama tahu sedikit, merasa sudah banyak. Akhirnya ya menonjolkan ilmunya masing-masing. Nah, ini yang tidak boleh. Baik, rajin belajar. Nah. Ya. Pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana Anda berada, khususnya para pecinta ngaji bareng dan ibu-ibu yang ada di studio. Yeah. Ini adalah momen ya buat kita semua ketika kita sudah masuk di bulan Maulid ya, bagaimana kita untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Buya. Baik, satu saja, teguhkan rasa cinta kepada Rasulullah dengan cara membaca sirah nabawiyah, ajarkan kepada anak cucu kita, buat momen-momen yang dengan itu anak-anak cucu-cucu kita kenal dengan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, apapun nama bentuknya. Apakah peringatan maulid Nabi, majelis taklim dan sebagainya. Karena bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Dan jangan lupa, ke depan kita jadikan Rasulullah menjadi idola ya, number one, nomor satu ya, agar anak-anak kita mulai dari yang balita ya, kemudian dari anak-anak sampai remaja dan dewasa ya, tidak ada sosok yang lain ya selain Rasulullah sebagai idola. Mungkin adalah pemain bola ya, kemudian artis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insyaallah ya, kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah akan berikan kasih sayangnya, dan insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Amin. Kata kuncinya, ya, mencintai Rasulullah berpahala. Amin. Mencintai suami berbahagia.
Masya Allah. Masih ngaji bareng TVRI? Nah pemirsa, tanpa terasa kita sudah hampir 60 menit bersama di acara ngaji bareng di TVRI sore hari ini. Tentunya banyak hal-hal yang dapat kita ambil, kita sikapi di bulan yang penuh rahmat ini. Kita masih tanggal 2, masih ada kesempatan ya, 10 hari ke depan kita akan memperingati satu hari yang luar biasa ketika seorang Rasul lahir di kota Mekah, kemudian banyak berkiprah di kota Madinah. Bagaimana kita diwajibkan bagi yang mampu, yang untuk melaksanakan haji dan umroh, untuk mengunjungi tempat-tempat yang kita cintai, melihat rumah Rasulullah, kemudian mengunjungi makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di studio ini insya Allah akan segera bisa berangkat ke tanah suci. Amin, tabal amin. Nah, Buya, terima kasih atas kehadiran Buya. Mudah-mudahan insya Allah menjadi penyejuk buat kita semua hari ini. Amin. Insya Allah kita akan dapat berjumpa kembali di waktu akan datang. Dan terima kasih juga buat ibu-ibu yang ada di studio, ya, mulai hari ini lebih cinta kepada Rasulullah. Amin. Ajarkan kepada anak untuk menjadikan idola. Dan salam buat suami yang ada di rumah. Dan kepada pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di acara Ngaji Bareng pada waktu-waktu yang akan datang. Saya Sariel Pairun bersama kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. 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 Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah.